what a one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only adik-adik. Gimana kabarnya kalian hari ini? Pasti luar biasa kan? Kalau kalian udah siap untuk ibadah hari ini, katakan yes, yes, yes. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Yeay. Oke, hari ini sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau beribadah online, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga Tuhan yang menyertai internet kami di rumah supaya kami mengikuti ibadah online dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sama-sama. Let's go! Adik-adik,
Kalian pasti semua suka main games kan? Nah, hari ini Kak Dewi punya permainan yang sangat seru dan kalian pasti suka mainannya. Oke, udah siap kita main games? Let's play! Nah, gamesnya adalah mengenal Presiden Indonesia. Kakak akan membacakan ciri-ciri dari beliau ini yang ada di HP kakak ya. Jadi, para presiden ini adalah orang-orang yang pernah menjabat di negara kita Indonesia. Kalian tebak ya namanya siapa? Are you ready? Oke, kita mulai. Soal yang pertama, nama kecil beliau adalah Kusno. Beliau adalah salah satu dari proklamator kemerdekaan Indonesia. Dan beliau mendapat julukan sebagai Singa Podium karena dikenal sebagai orator ulung ketika berhadapan dengan rakyatnya. Ayo, kalian tebak siapa orangnya? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Ya, benar. Insinyur Soekarno. Baik, kita akan ke soal yang kedua ya. Beliau berasal dari Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo. Beliau suka memberi hadiah sepeda bagi masyarakat yang bisa menjawab pertanyaannya. Beliau presiden kita saat ini. Gampang kan? Yuk ditebak. 1, 2, 3. Ya, Bapak Jokowi. Soal yang ketiga ya. Beliau adalah presiden ke-5 Republik Indonesia. Sampai saat ini beliau satu-satunya perempuan yang pernah menjadi presiden. Dan beliau adalah anak dari Presiden Soekarno. Siapakah dia? 1, 2, 3. Ya, Ibu Megawati. Pinter-pinter ya kalian ya. Kita lanjut ke soal keempat. Soal yang keempat. Beliau adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau disebut sebagai Bapak Pembangunan karena melakukan banyak sekali pembangunan di Indonesia. Dan beliau adalah presiden dengan masa jabatan yang paling lama. Ayo, kalian tebak siapa namanya? 1, 2, 3. Ya, Bapak Soeharto. Kita lanjut ke soal ke-5. Beliau ini hobi dan pandai melukis. Beliau pernah menjabat sebagai presiden selama 2 periode, yaitu 10 tahun. Dan sebelum menjadi presiden, beliau adalah tentara Indonesia. Siapa kira-kira orangnya? 1, 2, 3. Ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Lanjut ke soal ke-6. Soal ke-6. Beliau adalah seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional. Salah satu penemuan beliau yang diakui dunia internasional adalah teori crack. Dan beliau bisa membuat pesawat terbang. Ayo, siapa kira-kira orangnya? 1, 2, 3. Ya, Bapak B.J. Habibie. Selanjutnya ya, ini soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir. Beliau adalah presiden ke-4 Republik Indonesia. Beliau lahir di Jombang, di Jawa Timur. Ayah beliau adalah seorang pahlawan nasional. Kira-kira siapa ya orangnya ya? 1, 2, 3. Ya, Bapak Abdurrahman Wahid. Yeay, kalian semua hebat-hebat. Kita lanjutkan ya ibadah online kita. Wah, kalian keren-keren, seru-seru main gamesnya. Tapi akan lebih seru kalau kita beribadah bareng-bareng. Nah, kali ini Kak Dewi mau pergi ke rumah Kak Suki nih. Soalnya Kak Suki tuh cerita kalau dia itu sudah 2 minggu ibadah onsite. Kakak kan jadi iri ya. Kakak soalnya selalu ibadah online. Kan kakak mau itu ibadah onsite sama teman-teman kakak dan kakak-kakak yang lainnya. Ya udah, tanpa berlama-lama kita ke rumah Kak Suki ya. Let's go.
memujimu Tuhan, karena kasihmu tak berkesudahan. Gerang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatku baru setiap pagi. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasihmu tak berkesudahan. Gerang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Woi, wah, ada Kak Dewi. Iya. Tumben-tumbenan datang. Pasti mau ngajak makan. Enggak, aku nggak mau ngajak makan. Oh, ngajak minum. Bukan, semuanya. Aku mau ngajak Kak Suki ibadah onset di gereja. Oh, ibadah onset? Iya. Apa itu? Tidak mau. Loh, bukannya kakak udah 2 minggu ya ibadah di gereja? Tidak mau. Pokoknya saya tidak mau ke gereja lagi. Kok aneh? Kenapa kamu, Kak? Tidak mau. Hah? Itu deh. Aku ceritain ya. Oke. Hah, jadi begini, Kak Dewi. Kenapa saya itu tidak mau datang ke gereja onsite lagi? Saya contohnya kemarin waktu firman. Disuruh dengerin firman terus. Capek tahu. Padahal kan enak buat jalan-jalan. Lalu disuruh membawa
botol minum dari rumah. Bisa kebayang botol minum itu seberapa beratnya. Susah, capek. Sekarang juga zaman digital, disuruh membawa Alkitab sebegitu besar. Capek. Kan enak sekarang tinggal buka handphone. Praktis, gak ribet. Terus kemarin waktu nyanyi-nyanyi, sebenarnya saya cuma pengen duduk dan melihat orang nyanyi-nyanyi. Saya disuruh ikut lompat-lompat. Kan capek kak gitu. Saya tidak mau lagi datang ke gereja lagi. Tidak mau. Oh no. Loh Kak Suki, kan benar kalau kita ke gereja itu kan kita untuk Tuhan. So, kalau kakak-kakaknya lagi ingetin seperti yang tadi, kayak bawa botol minum, harus memuji Tuhan dengan baik, terus bawa Alkitab, itu supaya kita ibadahnya dengan sungguh-sungguh dan fokus gitu loh Kak. Oh, ada loh. Apalagi? Kakak yang tinggi banget. Tinggi-tinggi banget. Mirip tuh Gumona sih. Bus, gak boleh ngomong gitu. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Soalnya Kak Suki ini nanti lama-lama mirip itu loh. Anaknya si Nabi Nuh, si Ham. Tahu gak? Hah? Kok bisa? Bisa lah. Kak Suki gak tahu kan? Gak tahu. Ya udah, kalau Kak Suki gak tahu, adik-adik juga gak tahu, kita sama-sama dengarkan cerita dari Kak Dewi ya. Siapkan Alkitabnya. Yuk, let's go. Ini Kak, Kak Dewi, Alkitabnya. Ini Alkitabnya Kak Suki. Gak berat gini loh Kak. Bisa lah taruh di tasmu ya. Oke. Oke. Adik-adik semuanya udah pegang Alkitabnya? Dilambaikan Alkitabnya? Oke, semuanya udah bawa Alkitabnya. Sekarang kakak akan menceritakan tentang Sem, Ham, dan Yafet. Kita buka di Kejadian 9 ayat 17 sampai 27. Begini ceritanya. Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa dia akan mengadakan sebuah perjanjian dengan segala makhluk yang ada di bumi. Anak-anak Nuh yang keluar dari batra adalah Sem, Ham, Yafet. Ham disebut sebagai bapa Kanaan. Maka dari ketiga anak Nuh inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Dan Nuh sendiri menjadi seorang petani. Dia juga yang mula-mula membuat kebun anggur. Suatu ketika, Nuh minum anggur. Lalu mabuklah Nuh saat ada di dalam kemahnya sampai tidak memakai pakaian. Ham, anak Nuh, melihat ayahnya itu tidak memakai pakaian. Lalu ia menceritakan kepada kedua saudaranya yang ada di luar kemah. Tetapi kedua saudaranya yaitu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan oleh Ham, anak bungsunya kepadanya, maka berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Tetapi kepada Sem dan Yafet, ia mengucapkan perkataan-perkataan berkat. Nah adik-adik, dari cerita yang tadi, Nabi Nuh adalah orang tua sekaligus pemimpin dari Sem, Ham, dan Yafet. Nah dari cerita yang tadi juga, Sem dan Yafet itu mengasihi Nabi Nuh, tetapi berbeda dengan Ham. Ham tidak mengasihi dan menghormati Nuh. Maka dari itu, Sem dan Yafet mendapatkan berkat, tetapi Ham mendapatkan kutuk. Adik-adik, seperti kalau di rumah, kita kan punya pemimpin di rumah yaitu orang tua kita. Kalau di sekolah, kita punya pemimpin kita yaitu guru. Lalu kalau kita ibadah di Next Gen Kids, siapa yang jadi pemimpin kita? Ya benar, kakak-kakak di Next Gen Kids. Nah, kita juga kadang biasanya itu kesel loh, ya kan, sama kakak-kakak yang ada di Next Gen Kids. Misalnya kayak tadi ceritanya Kak Suki, Kak Suki itu gak mau kayak mendengarkan firman Tuhan, gak mau bawa botol minum sendiri, gak memuji Tuhan dengan semangat. Nah itu gak boleh ya adik-adik. Terkadang Kak Dewi pun
dan kakak-kakak yang lain itu kan selalu memberi kalian semangat untuk memuji Tuhan. Nah, meskipun saat itu mungkin kalian juga lagi bad mood, lagi gak pengen, tapi yang perlu kita ingat adalah kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena kakak-kakak Next Gen Kids itu sayang banget sama kalian. Coba deh kalian berhitung. Dari 7 hari, 6 hari kalian ada melakukan aktivitas yang lain. Mungkin sekolah atau di rumah. Tapi ada 1 hari, yaitu di hari Minggu, kalian ke gereja. Nah, masa waktu cuma 1 hari, terus kurang lagi dari 2 jam, kalian gak sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah. Nanti Tuhan Yesus itu sedih. Jadi setiap kita harus berjanji sama diri kita sendiri, kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita harus mengikuti ibadah dengan benar, dengan baik dan sungguh-sungguh. Jangan kita malah mainan handphone atau jalan-jalan. Janji ya? Tapi Kak, emang penting ya kita menghormati pemimpin? Aduh, kan sama-sama manusia. Kenapa kita harus menghormati pemimpin, Kak? Kita harus menghormati dan mentaati pemimpin kita. Karena yang pertama adalah perintah Tuhan. Kita buka di Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Nah, kita ingat bahwa Nabi Nuh mengajak keluarganya termasuk Sem, Ham, dan Yafet untuk masuk ke dalam bahtera selama air bah memenuhi seluruh bumi. Dan pada akhirnya air bahnya menjadi surut dan mereka keluar dari bahtera tanpa suatu kekurangan apapun. Ya, Nabi Nuh bertanggung jawab atas semua orang dan semua hewan yang ada di dalam bahteranya. Nabi Nuh memimpin mereka semua. Maka seharusnya anak-anak Nuh juga menghormati Nuh selain sebagai orang tua, tetapi juga sebagai pemimpin mereka. Seperti kita baca di Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang kedua, memberkati hidup kita. Karena Sem dan Yafet mentaati perintah Tuhan, maka mereka mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Ya, kalau kita menghormati dan taat kepada pemimpin, itu bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan penghargaan, tetapi karena kita mengasihi dan mentaati mereka. Karena dari itu kita akan mendapatkan yang terbaik, berkat yang terbaik daripada Tuhan. Apalagi kalau pemimpin kita adalah orang tua kita. Nah, kita juga akan mendapatkan berkat yang lebih baik lagi seperti yang tertulis di Efesus 6 ayat 2-3. Kak Suki tolong bacakan. Oke Kak Dewi. Oke, kita baca ya di Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Jadi, agar kita bisa mentaati dan menghormati pemimpin kita tanpa rasa takut atau merasa kayak disuruh-suruh, itu adalah dengan cara kita mengasihi mereka. Adik-adik, mau mengasihi pemimpin kalian? Mau kak. Ayo adik-adik kita sama-sama katakan sama-sama ya. Aku mengasihi pemimpinku. Sekali lagi ya, oke ya. Aku mengasihi pemimpinku. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my hope, come with me, here
I go with you. Where I go with you. There's a spirit I cannot contain. There's a spirit I cannot contain. The same power that raised Jesus up from the grave. The same spirit I cannot contain. Everywhere I go, only draw high and low. Where I go with you. So I won't be afraid. This is my hope. Come with me. Where I go with you. Oh, 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 oh. Where I go with you. Oh, oh, oh. Oh, 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 where I go with you. With upon this bond, your fire in my soul, your kingdom is my hope, and I don't walk alone. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my hope, come with me. Where I go with you. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my hope, come with me. Where I go with you. Where I go with you. Where I go with you. Wah, Kak Suki, seneng deh hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan adik-adik juga. Iya, Kak, aku juga seneng banget karena hari ini aku banyak diingetin. Aku sadar loh, Kak, kalau selama ini aku kurang mengasihi pemimpinku. Jadi mulai hari ini aku berkomitmen, Kak, mau mengasihi pemimpinku. Mulai dari pemimpin yang di rumah, di sekolah, gereja, dan di mana-mana. Mantap, Kak Suki. Oh iya, aku jadi lupa kalau kita juga punya ayat hafalan loh hari ini. Oh iya? Ya. Apa itu ayatnya? Di ayat tadi, di Ibrani 13 ayat 17. Kita baca dan hafalkan ya, sama-sama. Yep. Satu, dua, tiga. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Wah, terima kasih banyak Kak Dewi. Hari ini aku banyak sekali diingatkan. Nah, makasih banyak ya Kak. Sama-sama Kak Suki. Semoga ibadah hari ini memberkati Kak Suki dan adik-adik di rumah ya. So, sebelum aku pulang nih Kak, kita berdoa sama-sama dulu yuk. Ayo, oke. Hati-hati di rumah. Ya, kita berdoa penutup dulu ya. Ayo, nah, sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Mengucap syukur kami masih diberikan satu kali kesempatan untuk bisa berkumpul bersama walau masih dalam keadaan online. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman hari ini. Kami mengucap syukur masih diberikan kesempatan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa setiap apa yang kami dengarkan hari ini tidak akan menjadi sia-sia Tuhan, tapi menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat kami. Adik-adik, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mengasihi kalian, yang akan melengkapi kalian dalam kerohanian dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you next week. See you next week. God bless you.